Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan Ketua Umum PDIP yang juga Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri dipastikan absen pada upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN. Menurut Jarod, absennya Megawati pada upacara di IKN nanti lantaran sudah dijadwalkan ikut upacara di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jarod menambahkan Megawati diminta kader untuk memimpin upacara HUT RI di Sekolah Partai dan sudah lama diagendakan. Ibu Mega diagendakan untuk mimpin upacara 17-an di Sekolah Partai. Ya, itu permintaan dari bawah supaya irupnya langsung Ibu Mega. Ya. Sementara itu, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, juga dipastikan tak hadir dalam upacara HUT ke-79 RI di IKN. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, di Istana Garuda IKN. Menurut AHY, sang ayah akan menghadiri upacara HUT RI di kampung halamannya, di Pacitan, Jawa Timur. Pak SBY nanti akan datang nggak Pak? Mas, ke 17-an di IKN nanti datang nggak? Beliau sudah ada apa namanya kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga di upacaranya di Pacitan begitu, gitu. Di kampung halaman.